Proses pembangunan megaproyek Jambi City Center di kawasan Simpang Kawat, Kota Jambi telah memasuki masa 2 tahun. Proses pembangunannya masih menyisakan beragam persoalan. Akibat dibangun di tengah pemukiman, proyek yang mengerahkan alat-alat berat ini berdampak pada lingkungan warga sekitar. Puluhan rumah warga di RT 22 dan 36 Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, sekitar kawasan pembangunan mengalami kerusakan dan keretakan. Warga di RT 22, Edi dan Gusta Budi mengaku resah dengan pembangunan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari proyek tersebut membuat retak rumahnya. Edi mengatakan pihak perusahaan telah berjanji akan mengganti rugi kerusakan tersebut, namun hingga kini masih sebatas janji. Nah, setelah tadinya kan setelah pemancangan, semua diselesaikan, ternyata kan sampai sekarang ini belum. Janjinya? Dua tahun. Minta yang utama janji, ya kalau bisa. Ya silakan dia memperbaikin, tapi sesuai dengan kinerjanya kan, sesuai dengan kriteria yang kita minta kan gitu. Hanya menempel-tempel saya nggak setuju. Dampak keretakan bangunan juga terjadi di Puskesmas Simpang Kawat yang tepat berada di belakang bangunan proyek. Kepala Puskesmas Simpang Kawat, Dr. Raudah, mengaku cemas dengan keretakan tersebut. Dirinya takut bangunan Puskesmas akan ambruk seperti yang terjadi di Gedung Bursa Efek Indonesia. Dari pantauan, beberapa ruangan yang terlihat retak ada pada bagian ruang gigi, musola, dan aula puskesmas. Saya tidak mau jangan sampai kami lakukan pelayanan, ada kejadian kayak bursa efek. Iya, bursa efek. Bursa efek, ya, ya. Takut roboh ya? Takut roboh. Yang di depan ini juga yang di musola juga sudah lumayan agak renggang juga sepertinya. Suci Mahayanti, Jambi TV.